Oke, okay. Saya sudah memberikan collision pada tembok dan saya menuju ke player. Dan di player saya sudah mempunyai gravitasi. Dan di sini saya mau memberikan beberapa fungsi keyboard left, dan saya memberikan ini left, speednya mungkin 3. Oke. Lalu saya copy, duplicate, keyboard, right, dan saya memberikan ke kanan 3. Saya duplicate lagi, keyboard, up, ke atas, speednya 3, duplicate lagi, down, dan ke bawah. Sekarang jika saya coba, saya sudah mempunyai ini dan ke atas. Oke, di sini saya tidak perlu memberikan up dan down karena kita membutuhkan lompatan. Saya hapus di up dan di down. Oke, dan saya hanya mempunyai kanan dan kiri. Dan untuk melompat, saya memberikan spasi. Oke, saya belum belum memberikan fungsi penghentian di sini. Di sini saya memberikan add event keyboard no key. Oke, dan sekarang jika saya coba, saya sudah mempunyai berhenti. Ha. Oke, di no key saya memberikan kosong. Oke, dan sekarang how. Oke, di no key saya memberikan pernyataan ini. Saya memberikan check collision. Jika object only solid. Jika tidak ada collision, oke, mungkin seperti itu. Dan saya memberikan ini. Jika saya coba, oke, jika tidak ada collision, saya akan mempunyai kecepatan gravitasi. Selainnya, saya memberikan else. Jika ada collision, oke, saya memberikan not. Oke, saya hapus di sini. Jika oke, jika ada collision, oh. Jika ada collision, oke, saya memberikan fungsi yang baru di sini. Jika no collision, saya memberikan variabel saja. Di variabel saya memberikan h speed sama dengan kosong. Oke, jika saya coba, oke, seperti itu. Saya tidak mempunyai kecepatan di horizontal. Oke, dan kita lanjutkan lagi. Saya memberikan add event dan keyboard, lalu spasi.
Dan di spasi, saya memberikan vertikal ini. Dan di sini, vertical speed, saya memberikan min karena ke atas. Jika Anda ke bawah, akan memberikan plus. Dan di sini, vertical speednya saya memberikan min 4. Oke, dan sekarang jika saya coba, saya mempunyai kanan, kiri. Oke, seperti itu. Dan saya harus berhenti dulu untuk memberikan ini, memberikan spasi. Oke, seperti itu. Dan kita sudah bisa membuat player kita melompat. Dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Sampai jumpa. Salam.